Video kali ini aku mau mereview salah satu produk popok bayi yang harganya sangat murah, ekonomis, dan terjangkau banget, yaitu merek ini dia, merek Pokana. Jadi ini aku baru pertama kali coba untuk anakku merek Pokana ini. Kemarin aku pergi ke toko susu untuk beli susu anak aku dan aku ngeliat ternyata ada popok merek Pokana yang harganya itu sangat murah. Jadi gak ada salahnya aku mau coba. Dan ternyata harga Pampers atau susu di toko susu itu jauh lebih murah daripada harga Pampers di supermarket ada atau supermarket yang di pinggir jalan itu. Jadi kalau aku saranin, kalau misalnya mau beli banyak Pampers atau popok bayi atau susu, mendingan beli di toko susu, jangan beli di supermarket, karena harganya lumayan kan kalau 2.000-3.000 bedanya satu Pampers ini gitu. Nah, langsung aja sekarang aku mau review dari segi desainnya atau kemasannya. Jadi untuk kemasan dari Pokana popok bayi ini, aku beli yang unisex dan ini adalah tipe pants atau celana yang aku beli. Dan kemarin aku cek juga ternyata ada yang buat laki-laki dan perempuan, tapi harganya jauh lebih mahal sedikit. Tapi aku pilih ini yang unisex karena harganya lebih murah daripada yang boys and girl. Nah, untuk kemasan ternyata ini adalah popok dari Korea karena di sini ada tulisan Korean teknologinya. Aku beli di sini ukuran M, itu 7-12 kilo karena anakku baru 10 kilo, jadi ini M, ukuran M masih muat. Dan di sini 32 pieces. Untuk harganya popok bayi Pokana ini dengan isi 32 pieces itu harganya itu 47.000. Jadi kalau 47.000 dibagi 32 itu sekitar 1.400 per pieces. Jadi kalau sehari pakai 3-5 ya sekitar 5.000-7.000 per hari. Jadi itu lumayan ekonomis, lumayan terjangkau. Nah, untuk kemasannya di sini ada talinya gini, ada plastiknya, jadi memudahkan kita untuk bawa-bawa, jadi sangat praktis. Karena kan sekarang kita udah nggak dikasih plastik lagi kan kalau beli di toko-toko gitu. Nah, ini ngebantu banget, sangat praktis banget saat bawanya. Terus untuk ukuran semuanya di sini ada ukurannya, ukuran S, M, L, XL di sini ada, dan di sini juga ada stiker atau hologramnya dari MUI. Di sini ada expired date-nya. Terus untuk sisi yang sebelah sini, ternyata itu Pokana Pampers ini atau Pokana popok bayi ini ada banyak macamnya, lihat. Nah, ini tuh banyak banget desain surprise desainnya. Nah, terus di atasnya juga ada petunjuknya, petunjuk cara penggunaan, bahannya, terus posisinya, bagian depannya itu di mana, semuanya lengkap. Di sini juga ada 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Korea gitu. Terus dari segi kemasan samalah seperti Pampers pada umumnya. Nah, sekarang aku mau lihat dari segi dalamnya atau bahannya. Nah, ini dia. Nah, desain yang aku dapetin di sini adalah tulisannya Love Mommy Hey Pokana. Nih yang aku dapetin, warnanya hitam putih gini. Karena anak aku cowok, jadi ini masuk-masuk aja, bisa lah ya dipakai buat anak aku. Terus di sini juga ada sign atau tulisan bagian depannya. Di sini front. Nah, di sinilah tanda panah. Jadi di sini depannya. Terus untuk bagian pinggangnya, karet bagian pinggangnya, ini sama kayak popok Genki kalau menurut aku. Jadi bagus, ini nggak nyeplak atau nggak bikin berbekas di pinggang. Ini bagus. Jadi ini ngetat tapi dia tidak membuat berbekas. Terus bahannya juga lembut. Di sini bahannya lembut. Terus di sini ada dua sisi. Ada dua karet pelindung. Jadi di sini anti bocor. Terus untuk dalamnya, dalamnya tuh ternyata lembut juga, lumayan lembut.
Nah, aku sudah menyediakan cairan 200 ml di sini pakai pewarna makanan warna biru. Jadi nanti akan aku tuangkan apakah pokana popok bayi ini bisa menampung 200 ml. Jadi biar langsung kelihatan ini bocor apa enggak. Karena kan kalau aku review aja, kadang kan kita nggak tahu nih bocor apa enggak, terus mengendapnya tuh berbentuk jelly atau enggak. Nah, sekarang aku akan buktiin pakai cairan ini. Oke. Jadi langsung aja. Ini aku mau buka kayak gini ya. Aku atasnya aku buka. Kan kalau pipis berarti dari atas ya, dari sini ya. Terus aku mau tuangin sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit. Gitu. Apakah ini benar-benar bagus si pokana ini? Ini anak aku udah coba hampir setengah 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 itu setengah apa namanya udah mau habis, jadi aku bisa mereview gitu. Nah, mungkin baru 100 ya. Pelan-pelan aku tuangin karena kan dede bayi itu pipisnya nggak langsung 200 mili kan, pelan-pelan kan pipisnya. Jadi akan aku tuang pelan-pelan. Apakah dia meresap dengan sempurna? Nah, kita bisa lihat nih ya. Aku sengaja aku warnain pakai pewarna biru biar kelihatan. Ya. Kita lihat apakah dia benar-benar sebagus itu dan daya serapnya atau daya tampungnya itu benar-benar mantap atau banyak. Ini tinggal dikit lagi. Coba ya, aku langsungnya tuang ya. Coba. Nah, udah habis. Ini sudah 200 ml. Dan ini lihat udah full 200. Dan kalau kita goyang-goyangin, ini tuh ternyata nggak bocor. Lihat, kita goyang-goyangin. Karena kan anak aku udah bisa jalan, udah bisa lari-lari. Ternyata tuh nggak bocor. Tapi memang dia umblek-umblek gitu di sini, bondol-bondol gitu. Nah, aku buka ya. Ini air putih ya. Nah, untuk dalamnya itu seperti ini. Jadi berbentuknya itu dia ternyata berbentuk jelly, jadi isinya tuh jelly. Tuh, dia berbentuk jelly. Di sini memang agak sedikit berat berarti, tapi kan nggak ada salahnya ya kalau buat ganti-ganti di rumah gitu. Jadi menurut aku dengan harga 47.000 dan dapat 32 pieces, menurut aku worth it dan bisa untuk ganti-ganti untuk Pampers atau popok bayi saat di rumah. Meskipun ini agak sedikit berat, tapi kan nggak mungkin dong sampai seberat ini baru diganti. Nah, itu tadi ya. Nih, Pokana Pants ini menurut aku cukup ekonomis dan sangat membantu ibu-ibu seperti aku. Yang paling penting adalah anak kita saat menggunakan Pampers atau popok bayi itu tidak ada alergi atau tidak ada ruam, kemerahan. Berarti itu anak cocok-cocok aja. Dan kebetulan anak aku itu alhamdulillah gak ada ruam, gak ada merah-merah di pantatnya atau di pahanya, di selangkangannya gitu. Dan dia alhamdulillah cocok-cocok aja dengan popok murah ini. Nah, jadi buat ibu-ibu yang lagi cari popok dengan harga ekonomis dan terjangkau, ini salah satu popok recommended juga. Tapi meskipun ini agak berat, tapi nanti diganti dedeknya jangan sampai seberat ini ya pipisnya ya. Ini 200 mili gitu ya. Nah, begitu aja videonya untuk kali ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.